Guys, kita udah nyampe di Manila. Sekarang kita lagi ada di stasiun dekat airport, Manila Airport. Sekarang kita mau cobain yang biasanya orang lokal pakai LRT main ke sana main kemari gitu ya. Jadi kita mau ke hotel pakai LRT. Kalau turis-turis yang lain itu biasanya mereka langsung pakai taksi, langsung pakai Grab. Kalau kita enggak, kita mau nyobain yang lokal, lokal banget. Suasananya udah beda banget. Terutama panas kayak di Indonesia, namanya juga Filipina ya. Panas sama kayak Indonesia. Kita beli tiket dulu ya guys ya. Ini lihat orang pada ngantri beli tiket. Oh, bisa juga beli tiket ini, sayang. Beli tiket manual tuh. Kita beli tiket manual aja ya. United Nation Avenue 2. Yeah. United Nation tapi tetap panas. Kita langsung cobain LRT-nya yuk. LRT-nya mirip-mirip kayak di Indonesia guys. Kecil kan, namanya juga LRT, Light Rail Transit. Tapi bersih juga sih, adem AC-nya. Udah nyampe di tengah kota Manila. Sekarang kita mau langsung ke hotel. Ini LRT-nya mirip banget sama di Indonesia. Jadi dia lebih banyak tuh stasiunnya ada di atas. Ini kita di ini United Nation Avenue Station. Dia banyak banget, angkotnya banyak banget sayang. Ini baru nyampe kita udah dibikin wow gitu. Kayaknya banyak pengalaman-pengalaman menarik. Ayo lanjut ya langsung ke hotel. Soalnya panas. Udah nyampe di hotel. Sir, this is ward room good for 3 nights. Check-in kita benar-benar smooth, smooth banget. Oh my goodness. Aku dikerjain mau. Ayo. Kali ini kita lantai 4 ya. Lantai 4. Ya, 4-1-1. Entar ketahuan entar pada ini. Stalking ya. Pada datang lagi, Min. Oh my god. Oh, check-innya benar-benar smooth banget. Soalnya di Filipina itu mereka udah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Bahkan iya. Di luar di mana? Di mana? Di jalanan gitu orang-orang bisa bahasa Inggris soalnya. Iya, apalagi polisi juga kan. Apalagi ini. Petugas hotel, apalagi polisi. Oke. Kita kamarnya kayak gimana ya? Iya. Hah? Yang benar kamu sayang? Kok bisa? Benar kak kamarnya? Iya. Coba lagi. Kok nggak bisa? Kok nggak hijau? Coba kartu yang ini lain. Gimana? Oh. Ini empat kan? 411. 411 ya. Kok enggak bisa? Bukan. Coba buka. Oh, kalau enggak buka aja, enggak bisa. Sorry in the help. Is it yeah, my number I think 411 but is it 411, right? Yes. It doesn't work. Wait, sir. Alright. Okay. I call my agent. Aku tahu karena kamu belum bayar. Benar. Belum bayar, masa kamu dikasih kartu saya? Kamu bayarnya cuma separuh. Can I have the sure. Okay, let's check. Alright. Okay, katanya kamu harus balik lagi ke lobby. Suruh bayar dulu. Karena kamu belum bayar, makanya nggak bisa. Kena prank. Coba sekarang kamu yang ngomong pakai bahasa Jepang ke mereka. Bahasa Jepang. Ayo coba ya. It doesn't work.
need to update. Hotelnya sih keren, guys. Maybe need update. Cuma di hotel ini kita kejadian begini ya sayang ya. Karena mami belum bayar sayang. Mami belum bayar ya kan? Hotelnya keren sih. Besok pagi kita sarapan di sini. Bagus sih di tengah-tengah Manila. Come on, let's go to room. Let's go to room. Go go go. Go, go, go. Udah di-update sayang? Iya. Oh, apa? Udah. Katanya kamu belum bayar kan? Enggak. Kita coba lagi sayang. Coba lagi ya. Apa katanya? Enggak bilang apa-apa. Enggak bilang apa-apa. Iya. Cuma biasa aja. Ayo. Coba lagi. Coba lagi ya. Bisa enggak? Oke. Okay. Okay. Hopefully it work. Oh no. It's still. Yeah. Yeah. It should be green, right? I think. Okay. Oh, see, you didn't pay. Huh? We already paid. You didn't pay. Blame mommy. Paid. Blame mommy. No, no. Let's blame mommy. You need to pay twice. Oh my god. Nek, mana jangan nek. Capek deh. Capek deh bolak balik. Capek deh. Capek deh. Sakit kepala. Aduh, gitu. Aduh, kita dikerjain aduh. Sama ini mas-mas di lobi. Iya deh. Katanya udah, ternyata pergi, belum. Begitu sana lagi. Balik lagi. Iya deh. Wah, suruh mereka deh, capek ya? Kita. Ya nggak Mirjang, capek kita nih. Bisa. Bisa aja sih. Ah sayang, gua tahu sayang. Kenapa banyak ini yang pengen main sama Mirjang? Dia putih soalnya. Oh iya. Banyak. Banyak banget ini yang ini say hello ke Mirjang. Ya Mirjang ya. Pengen gigit pipinya. Gemoy katanya. Gemoy. Halo guys. Akhirnya bisa masuk. Tapi bisa masuknya karena dibantuin kan? Iya. Jadi masalahnya apa ya? Enggak tahu, kita harus ke lobby lagi, nanti ke resepsionis lagi. Coba tunjukin hotelnya kayak gimana? Iya, ngomong-ngomong, kamarnya gede banget. Ayo, kita ke sana. Ini ada kaca. Ini kamarnya kita sengaja. Ini ya, sengaja kamar itu kasurnya bikin single 2 supaya satu bisa diturunin. Terus kalau seandainya Mirjang jatuh pun nggak terlalu tinggi kan. Jadi sengaja kita. Soalnya sekarang dia udah aktif banget kan sayang. Iya, aktif banget. Sekarang udah aktif banget. Iya. Ini hotelnya agak tua, cuman mewah ya. Iya mewah. Terus lantainya ini ada karpet. Ada karpet. Jadi kalau seandainya Mirjang jatuh juga masih mendingan masih, ya. Iya. Oh, kamar mandinya gimana sayang? Oke. Okay. Kita cek dulu yuk. Gede banget serius ini. Iya. Ada washer juga. Oh ada bathtubnya juga sayang. Iya. Gede gede gede. Gede nih. Gede. Ini gede banget. Gede banget ya? Iya. Hotel Mefa ini sayang. Kaca juga gede. Hotel Mefa ini. Ija. Kelas Sheraton. Ija. Ya kan? Kelas Rich Carlton. Iya. Ayo sini. Oh, ada bathtub juga. Tadi aku ngomong apa sayang? Aku juga mau bilang. Oh. Oh sayang. Apa? Dikasih handuk. Oh, kirain ada cockroach. Ada handuknya. Handuknya. Iyalah. Tapi ini yang penting sih. Nih, nih. Iya, washlet. Ah, washlet. Hmm. Tapi apa enggak kegedean ini? Itu dari Jepang ya? Toto. Bukan. Toto. Gede banget kerusennya. Iya. Terus ada satu nih ruangan rahasia sayang. Iya. Buat main peta umpet. Ini kan? Di sini. Ayo, kita masuk ya. Main peta umpet. Oh. Apaan? Colokannya di situ. Oh, ada colokan. Hmm. Oh. Gede ya? Gede sih. Iya, enggak ada Doraemon ya di sini. Doraemon. Oh, ini buat naro. Iya, kertasnya enggak ada ya? Ah, enggak ada kulkas. Ada itu apa? Oh, ada. Coba, jangan ada ini. Oh, ada ini. Oh. Tumben ya kulkasnya di sini. Emang kulkasnya kan. Iya sih. Biasanya kusana. Hmm.
buat kita tuh overall ini puas sih. Puas. Maksudnya di luar ekspektasi. Soalnya ternyata kamarnya gede banget ini bisa. Iya. Ini waktu kamu nginep sama mama di Sheraton kan ya mirip-mirip gitu kan ya. Walaupun Sheraton lebih besar, lebih mewah yeah. gitu. Tapi yeah, yeah. ya mirip-mirip lah maksudnya. Ya ini kan harganya jauh dari Sheraton sama Ritz-Carlton kan. Beda. Tapi yang penting adalah kasurnya. Kasurnya bisa kita turunin ke bawah supaya Mirchang bisa main di bawah. Iya. Di tengah aja kali sayangnya. Di tengah situ ya. Di sini ya. Hmm. Nanti kita atur deh. Ayo kita siap-siap dulu buat cari makan keluar. Gimana? Makan apa di sini? Kayaknya enak. Kayaknya enak ya? Ayam bakar. Ayam bakar? Oh, dia kayaknya suka deh. Banyak anak-anak ya di sini? Banyak. Ramai banget ya? Anak-anak. Sayang, apa? Ini makanan malam pertama ya? Malam pertama. Kita langsung disuguhin ayam bakar sama sate bakar. Hari ini dia pilih restoran ini soalnya rame katanya. Terus iya dong, banyak anak-anak. Iya, lihat aja orang Mirchang aja suka makannya. Iya, tambah nasi enggak ya? Ini yang makan nasi juga sayang. Sayangnya enggak ada sayur. Iya, apa-apa. Kita makan sayurnya di Jepang aja. Oh iya iya, oke oke. Sayang, ternyata itu suka ayam goreng ya. Ayam bakar. Oh iya, ayam bakar. Disuka ternyata banyak banget makan daging doang ya. Udah habis. Dia cuma makan ayam bakar doang coba. Iya. Nasinya dia gak mau tapi. Gak tau. Tapi nasinya lebih enak nasi di Indonesia deh. Iya, agak beda ya. Agak beda, ini kayak nasi Pakistan tapi separoh gitu. Iya. Panjang ya. Enggak panjang. Oke. Ayo kita berangkat. Oke. Guys, kita udah nyampe di Manila. Kaget ya.